Pagi ini kita mau San Mori Mio. Kita udah kumpul sekitar hampir 10 Mio. Kita lagi ngumpul di Stuja Cipete, ya kan? Jam baru mau jam 8 pagi, masih enak banget cuacanya. Banyak banget Mio warna-warni berkumpul di sini. Jadi kita hari ini mau lihat-lihat Mio-Mio orang-orang ganteng ini kayak gimana sih sebenarnya Mio-nya. Keren banget. Lo kalau udah di injeksi burn up kencang mana? Enak karbu burn up. Enggak sampai CE. 2 hari ngisi ini paling ini. lebih dari sehari. Emang iya? Jadi 3 hari ngisi. Kencangan Mio burn up. Udah berapa cek? Iya. Jadi hari ini kita lagi mau San Mori Mio. Nah, ini udah terkumpul 1 2 3 4 5 6 7 8. Teman-teman. Motor gua udah nyala. Kayak gitu emang, enggak beda jauh. Jadi di sini ada Bapak Grady. Bapak Grady ini yang bertanggung jawab meng-login-kan anak-anak Vespa Tuku menjadi Mio. Gimana cara trik and triknya meloginkan orang-orang itu ke Mio? Lagi nongkrong di lap-lapai terus, kan lama-lama jadi pengen kan. Oh, gitu ya. Jadi sudah berapa orang Anda convert? Berapa nih? 4-5 kali ya? 5. Ada 5 orang. 5 orang. Nah, ini salah satunya korbannya adalah Dika. Jadi kenapa? Kenapa akhirnya berpindah ke Mio? Karena udah capek aja sih naik Vespa harian, Mas. Karena macet terus, pegel, mendingan naik Matic, bener deh. Apa sih? Coba Sahro di sini dong, Sahro. Ini pemilik motornya yang belum tidur. Coba ini, jadi ini Mio apa sih? Ini Mio Sol. Sol. 2010. Jadi dia banyak sol-solannya gitu? Enggak, beda. Itu Sol Smart. Oh iya. Oh jadi ini udah direstorasi nih? Udah, tapi ini harusnya kan kalau aslinya di Indo, itu kan reflektor lampunya kan satu. Ini udah gua convert ke Sol MX. Oh, ada tambahannya di Thailand. Ini doang nih. Satu ini reflektor dan depannya tameng. Oh, Sahroni ini punya cerita yang dia bilang anak Mio katanya udah kayak anak Vespa. Betul. Coba deh ini sebuah complimentary yang tinggi banget tuh. Anak Mio katanya udah kayak anak Vespa. Kenapa emang? Kejadian yang membuat seperti anak-anak Vespa itu, gue inget banget jam 2 pagi gue baru pulang kerja. Jadi bareng sama temen gue. Cuman temen gue udah duluan terus akhirnya motor gue tiba-tiba mogok kayak hilang pengapian gitu. Akhirnya ya gue standarin dulu, terus gue coba sela-sela kayak ini kenapa motor gue, kenapa motor gue ya. Gak lama kemudian gue kayak ada nunggu sekitar 10-15 menit, tiba-tiba anak Mio lewat nih, dua orang der, lewat doang. Abis itu dia balik lagi tuh, balik nanyain, bang, motornya kenapa? Nah, terus abis itu dia menawarkan diri. Akhirnya disetut tuh sama dia, dua orang itu nyetut motor gua. Ini ada satu Mio yang paling racing nih kayaknya. Soalnya nggak pakai dak tengah nih. Gimana kalau kita panggil teman pemiliknya, Mas Rang? Coba tolong, pengguna Mio yang paling ditakuti nih. Sini. Jadi ini kan motornya Mas Rang, yeah. Ini motornya Farhan. Papa lupa gue kalau ini Matic digas maju ya. Tapi ini kayak masih oke deh. Adem ya, adem ya. Adem kalau buat gue itu. Bagus ya suara knalpotnya. Sepertinya kalau begitu saya masih cukup ya. Masih cukup berani untuk menggunakannya ya. Ini Mas Dimas, ini loh, apa, knalpotnya nyangkut di mana ya? Apa? Ikatan knalpotnya. Ya itu, mana ini kan. Mana? Emang ada baut ya? Nih baut, ini Mas. Oh. Ini baut. Oh, iya. Belum baut. Oke. Gak apa-apa. Wah, ini kahwe nih arahnya nih. Gak ada depan-depannya nih. Ini beli di Pasar Minggu ya? Coba bandingin deh, kalau arai itu harusnya depannya udah kayak gini aja nih loh. Nih, tuh. Ini yang mahal warna ininya doang nih teman-teman. Tuh, kalau arai, tuh. Cuma 300 lagi produksiannya. Iya lagi. Ini kan. Gak ada gue. Ah,
beli lo di bot tipu lo sama sellernya. Beli di Jatinegara. Iya, salah lo. Ini pakai ban Pirelli kan gua, ini Pirelli, ini MP27. Beda banget sih emang. Yang ini lebih ngedonat ya. Lebih ngedonat daripada sini. Tapi best of the best sih motor Dika sih. Ini lebih racing tuh. Racingnya racing banget ya. Racing banget tuh. Parah. Ban slick. Karena ini adalah MP27 yang udah botak. Jadi ini bukan ban slick, ini ban MP27 tapi udah botak.